kami serahkan sapi kurban ini dari masyarakat jamaah seluruh Indonesia. Dari luar negeri pun ada, ini kelompok 9 ya. Kami serahkan untuk desa Muarubio, semoga bisa disembelih di sini untuk dibagikan kepada masyarakat di Muarubio. Terima sapinya, semoga bermanfaat bagi masyarakat desa Muarubio. Amin. Ucapkan terima kasih. Kurban di Muarubio ini adalah satu-satunya kurban yang ada di desa ini, karena di desa ini tahun ini tidak ada yang berkurban. Untuk itu kami akan menyerahkan sapi kurban ini dari kelompok 9 jamaah dari yang dihimpun dari Yayasan Tembung Wakaf Umat, yaitu dari Ibu Dina Tangerang, yang kedua dari almarhumah Siti Rolijah binti Dullah Sajuri Jakarta, kemudian yang ketiga dari Bapak Permana bin Satari, yang keempat dari almarhumah Suprati binti Mukadi Jakarta, kemudian yang kelima Ninu Sopangatun dari Bogor, Evi Marliana binti M. Toyib Palembang, kemudian yang terakhir dari Humaira Ainun Mahya Rinaldi binti Rinaldi Rizal dari Jakarta. Ya, demikian yang akan berkurban untuk sapi ini di kelompok 9 Yayasan Tembung Wakaf Umat. Terima kasih. Harus diterjemahkan, Pak. Saya terjemahkan. Pak, nanti dibagi Quran ini ke warga ya. Jangan diletak di masjid. Jadi bagi-bagi aja. Bagi-bagi ke warga. Cukup berumah. Iya, ya. Heeh. Iya loh. Nenek. Alhamdulillah kami sudah sampai di Desa Muarubio. Nak bertanya kami sama ibu, tahun ikut di desa kok ada kurban? Tidak ada ya. Jadi contoh apa perasaan masyarakat siko dengan adanya sapi dari kurban YTWU pimpinan Ustaz Abdul Somad? Contoh apa perasaan ibu selaku masyarakat? Senang. Senang ya. Si contoh masyarakat siko senang juga ya. Baik, masyarakat di sini alhamdulillah sangat merasakan kebahagiaan karena kebetulan tahun ini tidak ada masyarakat di sini berkorban. Ini mungkin resi masyarakat di sini. Terima kasih banyak kepada para donatur yang berkorban di desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi satu lagi kasih aja untuk kakak saya tuh. Ah, tua lagi ya. Iya, nak bertemu gila. Aku kan ini. Ini dok. Ah. Ah. Ah, mana?